Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Kemudian dibuatkan kartu BPJS tanpa sepengetahuan dari pemilik KTP dan KK. Dan kemudian oleh pelaku dibuatkan surat kematian. Dari surat kematian itu, kemudian selanjutnya pelaku mengajukan klaim kematian dari salah seorang korban, tetapi korban itu masih dalam keadaan hidup. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.